itu aku pengen nyatok rambut dulu. Boleh, serius. Kenapa? Aku tunggu. Good morning everybody, pretty nice smile. Jadi sekarang aku lagi on the way mau ke tempatnya Dr. Sheila dan aku udah bikin juga vlog gitu, peralatan dan bahan apa aja yang aku bawa ke tempat customer aku. Nah buat kalian yang penasaran langsung aja tonton videonya. Selagi aku on the way ke tempatnya Dr. Sheila, nanti kalian tonton dulu video ini karena ini penting banget dan biasanya aku menyesuaikan dengan UV LED yang aku punya. Eh iya, jangan lupa di like, juga subscribe dan juga di komen di bawah kalau mau tanya-tanya soal nail art ya guys. So thank you so much for watching, check this out. Nah jadi biasanya aku pakai box ini buat aku pergi ke tempat customer. Ini baru aku bersihin. Dan kalau aku mau bawa lebih banyak, aku tambahin ini di bawahnya. Kayak misalnya aku punya UV LED sekarang, ini tuh nggak cukup kan di sini. Jadi aku bakal taruhnya itu di sini. Dan aku akan ambil dulu kuteknya. Nah untuk kuteknya sendiri itu biasanya aku akan bawa satu set kayak gini, makanya aku taruh di dalam kayak keranjang gitu yang benar-benar aku gulung. Jadi ini semua warna yang aku punya, yang stok aku nggak bawa, jadi aku bawa satu set gini aja. Terus biasanya aku bakal ambil remover padnya itu sekitar segini aja, karena sometimes orang atau customernya itu masih punya kuteknya, ini perlu banget. Dan aku jadiin peralatan manicure itu jadi satu. Peralatan manicure misalnya di part sini itu aku taruh peralatan manicure-nya. Mulai dari ya, jadi kalau misalnya aku mau buka-buka peralatan nail art itu aku jadi nggak bingung gitu loh. Biasanya tuh aku bakal taruhnya itu menurut kategori. Misalnya kayak gini, sebelah kanan tuh aku taruh alat manicure beserta si kikiran kuku. Terus sebelah sini nanti alat removal atau alat untuk pasang kutek gel atau aksesoris gitu. Yang aksesoris gini kan aku banyak banget, jadi aku bakal bawa semuanya. Dan aku bawa nail tip. Jadi ini nail tip penting juga. Oh iya, ini aku belum ada. Sama ini. Terus kapas juga penting banget, jadi aku bawanya dikit aja karena biasanya nggak terlalu banyak dipakai sih kalau kapas. Dan ini udah, sekarang kuasnya itu aku pilih kuas yang benar-benar bakal aku pakai banget. Kuas gambar, kuas tipis, terus biasanya aku bakal pakai kuas tipisnya itu 2 atau 3. Karena satu buat korektor, tapi kadang juga buat kayak nge-mix warna gitu. Nah ini yang kayak gini kayaknya si pentol ini aku ada deh satu lagi di sana. Aku bakal bawa ini satu. Ini masih bagus. Bawa spider gel gini. Ini termasuknya di aksesoris sih. Jadi aku bakal taruh di yang kunci. sorry. Jadi aku taruhnya itu di satu part. Misalnya di sini aksesoris. Jadi dia nggak kacau. Aku bakal bawa aksesoris yang benar-benar kita penting banget atau yang bakal kita pakai banget. Ngapain ngikut ya? Ini tadi jangan lupa, ini perlu banget ya, karena dia tuh kayak pentol itu buat gambar-gambar desain gitu sih. Nah ini tuh penting banget, jadi wajib dibawa. Terus biasanya aku bakal bawa satu-satu aja, kayak misal gini paling aku bawa 2 warna karena aku punya beberapa, karena aku bisa satu set jadi banyak gitu. Yang ini aku bawa 2 gitu loh. Terus kombinasinya ini palingan warna putih aja karena ini tuh biasanya di kombinnya gak lucu aja kalau sama warna-warna yang kayak merah gitu. Terus ini aku taruh di sini dulu. Sendal gua di sini. Terus gua nggak pakai apa-apa dong. Terus nah, yang kayak gini itu biasanya kan aku takutnya ini jatuh. Jadi aku bakal taruhnya itu di mepet-mepet banget di sini. Aku bakal ambil lagi aksesoris sama stiker. Kadang customer-nya juga kan belum tahu maunya apa dan kadang dia juga mintanya desainnya lumayan nih. Sorry ya, karena aku pegang sendiri ini kameranya, jadi nggak kayak nggak kesorot gitu. Oh iya, tadi foilnya aku ambil juga warna yang merah, jadi ada 2 warna yang aku bawa. Oh 3 juga oke sih, karena ini kecil jadi nggak apa-apa kalau di situ. Terus stiker aku bakal bawa 1, 2, 3, 4, 5. Aku bawa 5 stiker. Pinset, pinset udah ada.
udah ada belum ya? Oh, pinset udah ada. Sekarang pendarung kutik ulatnya juga udah ada. Ah, jadi biasanya aku bakal bawa satu seperti ini buat monomer. Buat aseton, sorry ya guys, berbangun tidur. Jadi masih gak konsentrasi. Oke, terus karena aku juga gitu dulu, aku bawa banyak banget tempat customer, ternyata nggak dipakai. Untuk desain misalnya gitu, aku kan pernah bikin desain kayak gini. Nah, biasanya aku akan foto aja dan tanyain ke customernya, customernya mau nggak yang kayak gini atau seperti ini. Jadi ini ada yang copot sih, baru bikinnya dikit juga. Dan aku biasanya bakal kayak tanya ke mereka, mau nggak pakai desain yang ini atau ya seperti itu kira-kira. Terus jangan lupa juga untuk finishing, kalian bawa jetstone atau misalnya apapun yang bisa untuk kalian foto setelahnya. Mau kalian bawa bunga-bungaan kayak gini boleh, terserah, pokoknya bawa, atau kalian sukanya kayak gini juga boleh, itu nanti bisa fotonya kayak gini gitu kan. Biasanya aku sih pakai jetstone itu. Oke, semuanya udah masuk, alat manicure, alat kutek gel, terus finishingnya udah ada cool oil dan juga jetstone. Kita bakal lihat nanti. Oh iya, biasa aku bakal bawa satu ring light gini untuk aku foto, atau aku bakal bawa ini untuk foto dan untuk kerja ya. Oh, untuk sikatnya juga jangan lupa ya, karena bisa sikat sama brush ini walaupun nggak terpikirkan, tapi ini penting loh. Soalnya kadang debuan gitu dan nggak enak banget kalau kita bersihin. Dan ini jadi kayak gini dia. Aku beli ini tuh di online, udah lama banget, harganya lebih murah malah dari yang itu. Sekitar 3 tahun lalu ya, dan itu tuh dulu punya cantolan kayak gini nih, kayak koper gini, kayak dorongannya. Cuman udah copot, jadi aku bisa tarik pakai si di atasnya ini loh. Nah, terus ini tuh bukan cuma 2 tingkat aja, jadi ada 3 tingkat, cuman satunya nggak aku pakai karena terlalu tinggi. Nah, yang ini tuh aku biasa pakai juga, cuman kali ini nggak aku pakai karena aku sayang banget kalau pakai ini buat sehari-hari. Jadi ini udah lumayan tuh kena-kena pinggiran mobil lah. Aku makanya simpen yang ini biar aku pakai yang itu. Ya, oke. Jadi itu aja. Nanti kita lanjutin. Aku mau mandi dulu sekarang. Aku on the way ke tempatnya Datu Sela. Udah nyampe. Hai. Jadi hari ini agendanya kita bakal pasangin kukunya Kak Sela. Terus nanti kita bakal ada sesi Q&A. Yay. Nah, ini aku udah siap mau removal kuteknya Dog Sela. Hai. Jadi kukunya ini seperti kukunya ini banget. Nanti aku fotoin before-nya. Itu pasang sendiri tapi ya? Aku sendiri. Oh, keren banget. Tapi bisa pasang sendiri itu udah. Oh, udah bagus. Enggak juga sih. Nah, jadi pertama itu aku bakal lakuin step removal untuk kukunya Dog Sela. Kalau removal biasanya aku selalu siapin peralatan dulu di samping kayak gini, di samping boxnya aku yang bakal kita gunain intinya. Aku udah punya remover pad juga. Terus udah ada juga kikiran kuku yang kayak gini. Dan juga ada kejepitnya remover pad. Tapi aku biasanya juga jangan lupa untuk mengkikir atau mengkikis bagian pinggirnya supaya dia nggak sakit ketika kalian mengkikir kuku customer. Jangan lupa juga pakai masker karena debunya lumayan. Oke. Jadi ini cuplikan aja tutorialnya, kalian bisa tonton semua videonya di YouTube channel aku. So, kita lanjut dulu removal, nanti kita lanjutin step selanjutnya.